Hello guys, apa khabar semua? Terima kasih kerana menonton channel HD Black RV. Video kali ini aku kongsikan lawatan ataupun jalan-jalan aku di Bandar Kluang ya. Ini first bersarapan pagi di Kluang Rail Coffee, stesen kereta api lama dijadikan kedai kopi. So sesuailah nak sarapan pagi, mulakan hari di Bandar Kluang. Makan pagi dengan menu yang cukup menarik, ala-ala Chinese style lah. Jadi restoran ini adalah restoran yang halal. Jom kita layan video-video aku sepanjang di Bandar Kluang, dalam urusan kerja, tapi sempat jugalah jalan-jalan sekejap setengah hari di Bandar Kluang. Jom kita lihat apa yang menarik. Ini proses untuk mulakan hari. Kita bersarapan dulu dengan menu-menu ni lah, roti bakar ya, makanan ala-ala Chinese look macam tadi, Chinese look ataupun Chinese style makanannya ni, apa style makanan cara Chinese ataupun Cina. Kita minum kopi ataupun teh dan juga makan makanan yang apa ni, macam mi hai lam ataupun mi kicap. Jangan lupa beli sebungkus untuk dibawa pulang Kluang Rail Coffee. Selepas tu pergi ke satu tempat yang agak ikonik jugalah di Kluang. Ya, aku rasa ini adalah tarikan barulah di Kluang. Laman kreatif Kluang ataupun ada satu lot-lot kedai di kawasan belakang bangunan. Okay, apa khabar? Wah, dia YouTube. Aku sekarang berada dekat Bandar Kluang. Dekat Kluang sekarang ni. So aku tengah tengok kawasan apa ni, street art yang menarik lah, antara tempat yang menarik dekat Kluang ni. So korang boleh tengok nanti, aku akan bawa korang tengok lah ke sekitar sini. Jom. So korang boleh tengok banyak tempat yang apa ni, menarik kat sini lah. Kawasan belakang kedai kat sini korang boleh tengok ada yang buat banyak graffiti ataupun lukisan-lukisan dinding yang menarik. Ya, memang aku akui ini antara lukisan dinding yang sangat cantik, dan aku rasa ini antara yang terbanyak dan luas juga, sebab sepanjang lot belakang kedai ni daripada apa ni, daripada sana hingga ke belah sana, aku rasa panjang dia kira-kira hampir 1 kilometer lah. Jadi memang sepanjang ni lukisan dinding yang banyak dan menarik, aku rasa dilukislah oleh mungkin daripada pelbagai latar belakang. Mungkin ada pelajar sekolah, pelajar kolej, orang perseorangan ya, dan ramai lagi lah, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga join. Dan menariklah di sini dia dihiasi dengan pihak perbandaran, Bandar Kluang ini hiaskan dengan lampu, dan juga persekitarannya juga dibersihkan supaya ia nampak menarik lah. Sesuailah untuk anda, korang yang suka ambil gambar untuk media sosial ataupun Instagram. Kata orang tempat ni memang Instagramable. Tapi best lah Kluang. Teringat masa satu kartun yang popular dulu. Ini dia antara street art selaman kreatif Kluang yang mendapat pengiktirafan antara yang terbaik di Malaysia. Ini suasana Bandar Kluang. Bagi aku, bandar yang nampak bangunan-bangunan tu lama, dia menggamit nostalgia juga. Suasananya pun tak sibuk sangat. Aku sukalah Bandar Kluang ni. Suasana retronya memang ada. So memang aku suka tempat-tempat yang ada nilai-nilai sejarah, suasana dan bangunan-bangunan kedai yang lama ya, mengimbau kenangan kita lah masa kita kecil-kecil dulu kan. So jom layan suasana di sepanjang laman kreatif Kluang. Ada juga
pengusaha-pengusaha roti membuka pintu di belakang untuk mempamerkan kegiatan ekonomi dia orang buat roti, proses roti. So kita boleh tengok secara langsung lah juga. Sangat-sangat menarik. Lukisan-lukisan dinding ni aku sangat impress dan memang sangat teruja. Kita juga boleh melihat keadaan Bandar Keluang. Mungkin kita boleh mengimbau sejarah dan mengetahui sejarah Bandar Keluang ni sendiri melalui lukisan-lukisan yang dilukis sepanjang dinding. Memang gambar-gambar dan juga konsep setiap lukisan ni berbeza-beza, menggambarkan keseluruhan Bandar Keluang itu sendiri. Ada juga yang meletak ataupun melukiskan ikon-ikon macam kartun-kartun yang watak-watak kartun popular, ya. Macam ni Dora Explorer, Shinchan, Doraemon pun ada. Ya, memang menarik, memang best. Aku rasa kalau kita pergi melawat di satu tempat ni, ya, kita boleh habis sampai beberapa jam juga kat sini melihat satu persatu lukisan yang sangat-sangat menarik. Tu pun tak cukup kalau kita tak ambil gambar, mesti kita kena ambil bergambar, kan? Kita kena bergambar sikit dengan gambar-gambar yang ada kat sini, diabadikan untuk kenangan, kan? Apa ni, semua lukisan menggambarkan ikonik negeri Johor dan Bandar Keluang itu sendirilah. Kita lihat ini, bendera ataupun flag untuk negeri Johor. Sangat-sangat menarik, lukisan yang sangat menarik. Jadi tempat wajib pergilah. Jadi korang kalau ada kesempatan, ni sekarang pun dah boleh jalan-jalan jauh, so bolehlah pergi jalan-jalan di Bandar Keluang. Aku masa ni sebab kerja tak dapat banyak tempat sangatlah pergi, tapi bolehlah, at least kita dapatlah luang sedikit masa untuk lihat suasana dan keadaan di Bandar Keluang ni. Okey, jom layan terus gambar-gambar ataupun video-video yang sempat aku rakamkan untuk korang. Sebenarnya video ni dah tertangguh hampir sebulan juga sebab kita busy, kan? Tapi yang penting konten kita dah buat. Kita layan apa yang ada perkongsian untuk kali ini. Terima kasih korang kerana menonton. Okey, semoga terhibur dengan grafiti di sekitar Bandar Keluang tadi. Ini di kedai barangan antik. Sempat aku singgah di kedai barang antik. Memang aku tertarik dengan barang-barang lama. So ada sesuatu yang menarik lah kat kedai ni. Aku beli. Nanti korang tengok. Uncle ni memang terbaik. Dia jual barang-barang, semua barang-barang antik pun semua cantik-cantik lagi. Masih elok, okey lagi. Boleh playable lagi. Boleh. Kena bersih lah. Oh, dia kena bersih lah. Kena bersih, kena cuci. Tapi sound dia cantik, ya? Cantik. Kan? Yalah, so kai ni. Tapi harga dia mahal lah. Harga dia mahal, kan? Ini tak popular ni, dia tak mahal. Ini pun saya mau cari ni dulu. Dulu saya kecil-kecil selalu pakai ni, kan. Sekarang susah nak cari lah sebab kaset player dia, kan. Cantik. Oh, 70. Ya, 70. Kaset playable. Kaset lah. RM70 saja. Oh.
Radio okey? Radio okey. Oh. Saya pun mau cari juga lah. Saya cari. Saya pun cari. Tapi selalu kaset rosak. Ha. Kaset ni okey. Okey lagi? Oh. Oh. Boleh juga kalau 70 saya ingat. Hmm. Tak boleh lah. Ha, murah kan? RM70 je. Okey, ni mesin piring hitam. Aku rasa ni pun tak dah lama sangat, kira baru jugalah. Tapi tak tahulah harga dia, mungkin mahal lah kot. Tak tahulah uncle tu jual ke tak, atau just kadar nak untuk play piring hitam saja. Dan banyak aje barang-barang lain ni. Tapi aku tertarik lah dengan alat muzik semua. Apa ni macam piring hitam, kaset, memang aku sangat tertarik lah. Masih bangsa lagi ya. Uncle pun kena M-Dow Kilau. Uncle kena M-Dow Kilau. Oh. Dia apa ni, jalan-jalan di Keluang, akhirnya aku sambarlah apa ni mini kompo ni, dapat RM70 uncle ni jual. Semua berfungsi dengan baik, radio, kaset semua cantik. So memang aku sambarlah benda ni. Memang susah nak cari di pasar karat, belum tentu function dia apa ni berfungsi dengan baik. Okey, itu saja perkongsian untuk kali ini. Inilah dia, sempatlah dengar apa ni kat hotel ya, layan gunakan radio ni. Memang rindu sangat nak pakai benda ni, teringat masa kecil-kecil dulu. Inilah antara perjalanan aku ataupun kongsian lah untuk rakan-rakan YouTube apa ni, sekejap lah ya, tak lama di Keluang atas tugas kerja sebenarnya, tapi ada masa terluang ni sempatlah jalan-jalan sekejap di Bandar Keluang. Ini antara tempat yang harus korang pergilah, tapi banyak lagi tempat yang menarik. Cuma sebab kita kerja tak dapat nak pergi sangatlah. Ni kaset pun sempat aku beli untuk apa, bagi aku sebagai koleksi saja. Terima kasih kerana layan video ni. Apa ni, selepas tu teruslah untuk bertugas ya, ke kampung Penggalan Tereh. Ini sempat antara yang aku pergi. Okey, lepas tu aku pergi ke kampung Penggalan Tereh, berjumpa dengan apa ni, warga kampung Penggalan Tereh di sana, bersama dengan Ioi yang seorang usahawan madu kelulut. Korang boleh tengok video mengenai dengan Ioi ini ya, dan juga warga kampung Pegalan Tereh di channel Asyik FM, channel YouTube Asyik FM. Okay? Semoga berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share.